Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Git. Buat teman-teman semuanya dimanapun anda berada yang sudah setia mengikuti channel saya ini ya, terima kasih. Kali ini saya mau jalan-jalan di Jalan Palagan nih teman-teman ya, di sepanjang Jalan Palagan ini. Nanti mau arah ke Pakem sampai ke Kaliurang. Mudah-mudahan ini nanti bisa ikut memantau perkembangan Gunung Merapi ya. Kita ambil kanan ini. Ini kalau lurus tadi sampai perumahan GTA Gria Taman Asri. Suasananya di sore hari ini begitu menyenangkan ini. Asik. Dan ini ada kanan saya ini Rumah Sakit Puri Husada, teman-teman ya. Di sini ada Rumah Sakit Husada. Ada Vasco Mansion. Ada Cinta Arjo Dani. Ya betul, ini suasananya di sore ini cerah, tidak mendung, anginnya pun seger, angin pegunungan. Ini tadi aku start dari Pasar Rejondani ya, Pasar Rejondani, Jalan Palagan, Sleman, Jogja, menuju ke Pakem. Mudah-mudahan nanti bisa sampai di Jalan Kaliurang ya, sampai ke Kaliurangnya memantau Gunung Merapi. Nah, kasiran saya itu bikin figura, terus buat ngisi waktu luangnya, buat ngojek, buat nambah-nambah hasil ya teman-teman ya. Harus giat, karena ini tadi suasananya sepi banget untuk ojolnya. Ini buat jalan-jalan aja ini, biar fresh, buat putar-putar. Ada sate Arif. Jalan-jalan, menyusuri jalan. Nah, ini ada Desa Donorjo. Ya, Ngaglik ya, SMA Negeri 1 Ngaglik ini. Buat teman-teman semuanya ya, dimanapun anda berada, karena ini masih masa-masa corona, kalau bepergian jangan lupa selalu pakai masker ya, selalu jaga protokol. Ada pom bensin ya.
suasananya seger nih. Buat teman-teman yang mau bepergian di sore hari ini, di Jogja sangat cerah banget. Buat jalan-jalan. Ini ada Pondok Pesantren Hidayatullah. Ada juga Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum di Melati, tempatnya di Sleman. Kita berhenti sejenak ya. Di merah ini. Wah, teman-teman semuanya ya, terima kasih banget yang sudah support channel Sigit-Git. Terima kasih banget. Ini kita mau sampai ke Gunung Merapi ini teman-teman ya. Jangan dilewatkan, ikutin terus sampai akhir ya. Ini mau survei Gunung Merapi yang berada di Kaliurang. Ini tempatnya di sini ini Jalan Palagan KM14. Ini masih naik ya. Seger banget ini teman-teman, seger banget. Ini ada Balai Besar Geoteknik ya, sini. Ini ada tadi ngojek cuma dapat satu teman-teman. Cuma dapat satu trip karena kahanan lagi sunyi. Dengan CC 60-80 ini teman-teman, mudah-mudahan suaranya nggak terganggu lagi ini mikrofonnya. Mudah-mudahan cukup nyaman. Ini kalau lurus sampai Argo Turi teman-teman ya, sampai Argo Turi. Ini kalau kanan sampai di Pakem Kaliurang. Kita ambil yang jalur kanan aja ya, kita ambil jalur yang kanan aja. Sini Rono nggak apa-apa deh ya, sana ke sini aja ya. Sampai Puskesmas Pakem teman-teman nih. Iya, ini Jalan Pakem Turi. Di sini tempatnya Salak Pondoh. Ada tempat wisatanya juga ini, ada tempatnya wisatanya juga, wisata Argo Turi ya. Kebun salak sini.
sambil mencoba clip-onnya yang baru, teman-teman. Soalnya yang kemarin-kemarin itu suaranya nggak memuaskan, anginnya masih banyak yang masuk. Mudah-mudahan yang ini kayaknya enggak ini, walaupun ada masuk tapi enggak seberapa lah, masih tahap wajar. Ada omah sawah ini, teman-teman. Kuliner di Jogja ini tempatnya kuliner banyak. Suasananya alhamdulillah banget ini, seger, cerah. Semalam Gunung Merapi ini pokoknya sempat melakukan erupsi lagi, teman-teman ya. Semalam itu saya ngikutin terus live streamingnya, pantauan BMKG di itu Gunung Merapi. Ya, sampai pakem, teman-teman ya, sampai pakem jalan kali orang. Kalau kanan sampai Jogja kota ini naik ini, teman-teman ya, naik ke Gunung Merapi. Nah ini teman-teman sudah nampak ini Gunung Merapinya, terpantau dari sini. Dipenuhi sama kabut, tertutup sama kabut ya ini gunungnya. Tertutup sama kabut. Ini ada rumah sakit jiwa, Gracia. Ada IGD. Ini sektor Sleman, Gabo Kesmas, tempatnya di KM18 ya. Sudah dingin, teman-teman nih. Di sini DKM 18 sudah dingin. Dinginnya udara dari pegunungan Merapi. Yang suka ngetrip kalau lewat sini pasti senang ini. Tikungannya begitu menantang ini. Tikungannya begitu menantang.
Iya. Ini naik terus teman-teman nih, naik ke Gunung Merapi ya. Naik-naik ke puncak Gunung Merapi. Ada balai-balai. Sudah menuju di KM 19,5 teman-teman nih, Jalan Kalerang KM 19. Sudah terasa banget ini dinginnya, seger. Binangun. Semoga nanti masih bisa diizinkan masuk naik ke atas ini ya. Agar bisa menyaksikan lebih dekat lagi. Ini banyak jeep nih teman-teman, ada persewaan jeep buat bolang. Ini kalau ngiri sampai musim Gunung Merapi teman-teman. Ini kalau ngiri tadi sampai musim Gunung Merapi. Ini kita ambil yang lurus. Ini ada Merapi Frame Herbal ini ya. Ada tanaman-tanaman herbal. Lurus sampai kali orang, kalau kanan sampai kali adem Cangkringan ya. Ada Merapi Golop, kalau kanan ini sampai Merapi Golop. Kita ambil yang lurus sampai kali orang. Namanya usaha itu ya teman-teman ya, kadang rame, kadang sepi, udah wajar lah, pasang surut ekonomi itu udah hal yang wajar. Yang penting kita nikmatin aja ya, nikmatin aja, lalu bersyukur. Karena ini merata, ini dampaknya merata karena masa pandemi ini.
ini jalannya tuh naik terus teman-teman ini. Dari Pakem itu tadi jalan itu naik terus ini. Posisinya ini naik terus. Habis hujan ini nampaknya nih. Udah terang tapi. Sudah dingin banget nih teman-teman. Wah. Udah begitu terasa banget sampai tulang terasanya. Hah? Nih sampai Kaliurang. Loncengan 8.000 sendiri 5.000. 8.000. Oke. Masih aman Pak ya Merapi Pak ya? Masih. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak. Lanjut teman-teman. Banyak jeep ini buat persewaan jeep. Alhamdulillah ini sampai sini udah terang. Ini barusan hujan. Barusan hujan ini. Tapi udah terang alhamdulillah. Iya. Kaliurang biar adem ya teman-teman ya, biar adem jiwa raganya, biar adem, biar nggak hangat terus. Ini tikungannya sangat menantang teman-teman nih. Tikungannya ini asik buat ngeplek ini. Gaspol pokoknya. Taman rekreasi Gardu Pandang, kalau sekenganan sampai Taman Pramuka. Kita ngambil nganan. Ini sampai di Telaga Putri Kalonganan ya. Naik terus teman-teman. Kita pantau perkembangannya Gunung Merapi ya. Jangan pernah dilewatkan, ikutin terus sampai akhir. Untuk mengetahui perkembangannya Gunung Merapi terkini. Ya. Ambil kanan. Lega Putri, Gardu Pandang. Kita lewatin Telaga Putri dulu. Hah? Enggak. Oh ya udah, cuma lewat tok Mas, tetep muter tok. Enggak, ya udah. Langsung ke Sudut Pandang aja teman-teman ya.
Kita langsung ke titiknya ya, ke sudut pandang. Sudut pandang Gunung Merapi. Indahnya ciptaan Tuhan. Subhanallah. Seger banget ya teman-teman. Bener. Suwager. Terasa sejuk banget ini. Kalau sampai sana itu sampai itu apa? Gua Jepang. Ini kita menuju ke sudut pandang. Gerdu pandang buat mantau Gunung Merapi. Iya. Rame. Tuh. Gerdu pandang. Putar aja ya. Nah, iya. Nah, ini teman-teman ini gerdu pandangnya. Taman Wisata Alam Gerdu Pandang di Kaliurang ya. Seperti ini. Kita muter lanjut. Menikmatin suasananya di Kaliurang. Begitu indah teman-teman ya, indah banget ini suasananya. Nah, ini lingkupnya Kaliurang seperti ini teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, dimanapun Anda berada, khususnya di luar Jogja. Nah, seperti ini suasananya Kaliurang Gunung Merapi. Masih mandali, masih aman ini. Seger. Taman bermainnya sate pamen, dia mau sate yang mana? Yang biasanya itu yang di mana? Oh, itu. Oke. Soto ini Taman Kaliurang teman-teman ya. Nah, ini tamannya. Oke, gitu dulu teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan channel Sigit-git dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam waras, salam santun buat teman-teman semuanya ya. Jangan lupa selalu patuhin protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen di bawah ini ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.